Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, bagaimana kabar kalian dimanapun berada? Selamat datang kembali di channel aku. Oh ya, lanjut lagi dari video yang selanjutnya, masih dengan tema yang sama, menyuci baju di sendang pada malam hari. Oke teman-teman, nah seperti yang teman-teman lihat, enaknya kalau nyuci di sendang itu kayak gini. Jadi baju yang udah selesai kita sikat, tinggal kita taruh di aliran air, kita tinggal, udah deh kalau mau bilas kan tinggal sekali bilas kayak gini, udah pasti busanya bersih. Dan enaknya di sini kalau malam ya kayak gini, sepi, jadi cuman aku yang pakai, nggak ada yang lain. Karena kalau masyarakat yang di sini kan kalau nyuci pada siang hari, jadi aku pilih buat malam hari karena aku kalau bawa cucian ke sini selalunya banyak, gak pernah dikit, nanggung gitu ya teman-teman. Kalau mau bawanya itu cuma sedikit karena perjalanannya lumayan jauh dari tempat aku tinggal. Dan kenapa aku pilih di sini? Satu, airnya melimpah. Kedua, karena airnya itu melimpah, jadi nyucinya pasti banyak. Ketiga, di rumah itu lagi susah air, jadi kalau lagi musim kemarau gitu, airnya itu nggak sebanyak kalau kayak musim hujan gitu teman-teman. Jadi aku kalau misalkan lagi kemarau, ya pasti kalau nyuci ke sini. Makanya senang kalau nyuci di sini. Walaupun sebanyak apapun capek pasti, cuman enggak secapek kalau kita nyuci manual di rumah yang harus diilas bolak-balik kayak gitu ya. Di sini kan metodenya sekali bilas. Jadi enak deh. Nah, tuh kayak gini kan, ini berat. Ini kan gede, selimut gitu kan berat. Nah, kalau sekali bilas gini kan itu busanya udah pasti hilang. Dan kita nggak perlu meres yang sampai kuat banget. Ini nanti kita tinggal taruh aja di pipa besinya ini. Nah seperti ini, sembari kita nyuci yang lain kan dia udah keburu airnya berkurang ya, jadi nanti pas waktu pulang tuh bawanya nggak terlalu berat. Nah oke, buat teman-teman yang suka nyucinya banyak juga bisa share dong di kolom komentar aku. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman gitu ya. Karena seperti kita kan cuci-mencuci itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mau banyak, mau dikit, pasti kita ada kebagian. Oke, lanjut, ini udah selesai bagian. Dan ini diberesin sama Pak Su. Soalnya tadi dia hari ini agak gak enak badan gitu teman-teman, jadi dia cuma bantuin aku beberes. Biasanya kami berdua nyuci, tapi nyucinya di sendang yang satunya. Ups, maaf, abaikan suara-suara penampakan yang gak jelas di belakang background aku ya teman-teman, semoga tidak mengganggu. Oke, dan sekian dulu share video dari aku, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di next video. Shalom, bye bye.